Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soalnya adalah, untuk membuat 9 loyang kue dibutuhkan 6 kg terigu. Maka jika ingin membuat 12 loyang kue, berapakah terigu yang dibutuhkan? Oke, jadi ini sudah masuk ke dalam konsep perbandingan senilai. Di mana kita bisa menuliskannya seperti ini. 9 loyang itu membutuhkan 6 kg terigu. Lalu untuk 12 loyang itu membutuhkan berapa terigu ya? Jadi kita misalkan jumlah terigunya adalah X. Nah, sehingga pemodelannya bisa kita buat seperti ini. 9 per 6 sama dengan 12 per X. Kemudian kedua ruas kita kalikan silang. 9 kali X yaitu 9X. Sama dengan 12 kali 6 yaitu 72. Nah, X sama dengan 72 per 9 yaitu 8. Jadi, untuk membuat 12 loyang kue, diperlukan 8 kg terigu. Dan jawabannya adalah bola atau B.